Senin, tanggal 7 September tahun 2020. Bupati Timor Tengah Selatan bersama para pejabat dari perusahaan daerah air minum TTS melihat beberapa reservoir yang terletak berdekatan dengan pemancar TVRI, reservoir BL Kabuat dan sumur bor Kesetnana. Dalam kunjungannya Bupati Timor Tengah Selatan melihat bak tampungan dan juga sistem perpipaan air dari sumber mata air Bonleu. Menurut Bupati TTS, turun dan melihat langsung ini bermaksud agar bisa mengetahui apa penyebab kelangkaan air selain dari karena berkurangnya debit air dari sumber mata air Bonleu. Angin, Pak. Diketahui bahwa akhir-akhir ini kota Soe dan sekitarnya mengalami kelangkaan air, maka dari itu beliau mengambil keputusan untuk melihat langsung. Ini baru distribusi di konsumen. Jadi dia disaring teratas, setelah saring teratas, ini pun juga disaring ini. Baru dia distribusi ke Soe. Jadi ini harus kita lihat. Dari hasil pemantauan, EPI tahun Bupati TTS, menurutnya beberapa pipa harus diganti di sistem utama agar PDAM TTS dapat lebih lancar dalam melayani masyarakat. Selain itu, pemeliharaan beberapa pompa juga harus dilakukan. Untuk masyarakat TTS dalam menghadapi musim kemarau ini diharapkan menggunakan air secukupnya saja agar semua dapat kebagian air mengingat debit air yang menurun drastis.